Hasil praktis 1 F1 Canada Grand Prix 2024, satu Lando Norris dengan catatan waktu 1 menit 24,435 detik, dua Carlos Sainz dengan catatan waktu 1 menit 24,763 detik, tiga Charles Leclerc dengan catatan waktu 1 menit 25,306 detik, 4 Lewis Hamilton dengan catatan waktu 1 menit 25,970 detik, 5 Max Verstappen dengan catatan waktu 1 menit 26,502 detik, 6 Oscar Piastri dengan catatan waktu 1 menit 26,754 detik, 7 Pierre Gasly dengan catatan waktu 1 menit 27,584 detik, 8 Valtteri Bottas dengan catatan waktu 1 menit 27,670 detik, 9 Sergio Perez dengan catatan waktu 1 menit 28,058 detik, 10 George Russell dengan catatan waktu 1 menit 28,541 detik, 11 Daniel Ricciardo dengan catatan waktu 1 menit 28,582 detik, 12 Yuki Tsunoda dengan catatan waktu 1 menit 28,723 detik, 13 Kevin Magnussen dengan catatan waktu 1 menit 29,052 detik, 14 Nico Hülkenberg dengan catatan waktu 1 menit 32,826 detik, 15 Fernando Alonso dengan catatan waktu 1 menit 33,411 detik, 16 Logan Sargeant dengan catatan waktu 1 menit 36,586 detik, 17 Lance Stroll dengan catatan waktu 1 menit 40,530 detik. Klasemen F1 terbaru setelah Monaco Grand Prix 2024. 1 Max Verstappen dengan koleksi 169 poin, 2 Charles Leclerc dengan koleksi 138 poin, 3 Lando Norris dengan koleksi 113 poin, 4 Carlos Sainz dengan koleksi 108 poin, 5 Sergio Perez dengan koleksi 107 poin, 6 Oscar Piastri dengan koleksi 71 poin, 7 George Russell dengan koleksi 54 poin, 8 Lewis Hamilton dengan koleksi 42 poin, 9 Fernando Alonso dengan koleksi 33 poin, 10 Yuki Tsunoda dengan koleksi 19 poin, 11 Lance Stroll dengan koleksi 11 poin, 12 Oliver Bearman dengan koleksi 6 poin, 13 Nico Hülkenberg dengan koleksi 6 poin, 14 Daniel Ricciardo dengan koleksi 5 poin, 15 Alexander Albon dengan koleksi 2 poin, 16 Esteban Ocon dengan koleksi 1 poin, 17 Kevin Magnussen dengan koleksi 1 poin, 18 Pierre Gasly dengan koleksi 1 poin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Media Sport ID untuk mendapat update terbaru. Terima kasih telah menonton.